Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan neraka. 1. Tempat siksaan. Al-Quran menjelaskan bahwa neraka adalah tempat siksaan yang sangat mengerikan. Ketahuilah, sesungguhnya neraka itu benar-benar suatu tempat yang sangat mengerikan. Al-Quran, Surah Al-Humazah, ayat 6, 2. Berbagai tingkatan, Al-Quran menyebutkan bahwa dalam neraka terdapat berbagai tingkatan berdasarkan tingkat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, apakah kamu mau aku beritahu kepada kamu tentang keadaan yang lebih buruk dalam neraka daripada itu? Yaitu api, neraka, yang dinyalakan Allah bagi orang-orang kafir. Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 68, 3. Siksaan yang berkepanjangan, neraka dalam Al-Quran digambarkan sebagai tempat yang tidak pernah padam dan siksaan yang tidak pernah berakhir, mereka tidak pernah keluar dari neraka itu, dan mereka mendapat siksaan yang kekal di dalamnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 167, penting untuk diingat bahwa Al-Quran juga menekankan kasih sayang dan ampunan Allah.